Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Februari 2016 mendatang, otomatis masa jabatan pejabat Bupati Rembang Suko Mardiono SHMM juga turut selesai. Bertempat di halaman kantor Bupati Rembang dalam apel pagi Jumat, PJ Bupati Rembang mengambil alih sebagai pembina apel. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh PJ Bupati Rembang untuk berpamitan kepada karyawan karyawati di lingkungan Seda Rembang. PJ Bupati mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama menjabat sebagai PJ Bupati. Tak lupa PJ Bupati itu meminta maaf jika dalam berinteraksi ada kesalahan yang diperbuatnya. Menurutnya kalau selama ini menegur PNS yang tidak lengkap dalam menggunakan atribut PNS bukan berarti marah, namun hanya mengingatkan sebagai PNS memiliki aturan dalam menggunakan seragam serta atribut PNS. Kepala Bakor Wilpati ini juga menekankan agar pemerintah kabupaten galakkan Jumat bersih untuk menekan penyebaran penyakit demam berdarah dengue dan antisipasi penyebaran virus Zika. Pemerintah Kabupaten Rembang mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat serta membudayakan pemberantasan sarang nyamuk. Memang kami mengevaluasi kinerja tahun 2015 ya. Banyak tadi yang dikatakan PR yang harus kami selesaikan. Pada prinsipnya dengan pengalaman yang kemarin seperti yang sudah saya laksanakan rapat koordinasi evaluasi tahun 2016 beberapa hari lalu, sudah kami sampaikan kepada Minan SKPD untuk menyiapkan, untuk mengevaluasi, jangan sampai pengalaman 2015 terjadi lagi di 2016. Saat ini memang selama melaksanakan tugas sebagai PJ Bupati Rembang, tugas DPT saya sebagai Kepala Bakobrimob 1 diberikan sementara. Tentunya dengan nanti pelantikan DPT Bupati dan Wakil Bupati. PJ Bupati mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Salah satunya, minimnya penyerapan anggaran pada tahun 2015. Ia meminta hal ini tidak terjadi lagi di tahun 2016. Oleh karena itu, mumpung masih awal tahun, ia meminta agar SKPD cermat dalam melakukan penyiapan perencanaan. Ia juga berpesan agar pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Rembang bisa berjalan secara kontinu seperti pengawasan terhadap warung remang-remang. Tim Liputan Cahaya TV.